Mulanya aku apa takok mungkar nakir. Apakah dalam pengadilan itu cara pandang seperti itu? Apa delok raine semangkel terus dipukul ngono lho. Nah, ternyata malaikat itu modelnya gitu. Malaikat itu ya ora pinter, maksudnya nurut ngono ya, ora pinter-pinteran. Mergo nak pinter-pinteran kok ana sing pinter ngerayu. Bahaya. Mulane Allah tetap paling pinter pangeran. Jadi malaikat itu tetap iso, ora pati pinter lah iso. Mboten malaikat kok Jibril, malaikat sing masal-masal. Nah, Jibril pinter, mung ketua ora pinter bangkune. Begini caranya Allah gampang nama malaikat. Jadi misalnya teng ora-ora masar, raine gendho-gendho tiga ireng. Sing soleh-soleh raine padhang. Terus malaikat gampang dene, pinter ra pinter kan anger raine ireng jos giring neraka padhang swarga. Dadi malaikat gak engko sing kelip-kelip, lha iku sing mirip. Garuk sing ra ono nur, lha iki kelip-kelip. Mulane aja geman duwe nur napa? Kelip-kelip. Mergo mau iso wae kegaruk. Nah, jenis kelip-kelip iki sing masalah. Mulane terus temangsang ning Araf iku dadi ono dilebokno neraka ijek go iman, dilebokno swarga amale racu. Lah iku terus ning Araf iku ning temangsang ning pager. Barang temangsang ning pager delok wong ning swarga kepengin ngiler, roh wong pesta macam-macam lah. Nangis kepengin mlebu swarga, mbek pangeran dibuli, angger kepengin swarga diadepno neraka. Roh neraka kon pun Gusti sing penting mboten mlebu neraka. Wes kek gak njaluk swarga mboten, sing penting mboten mlebu neraka. Terus diadepno swarga meneh, Gusti mosok delok tok ra. Waduh meneh ning neraka. Arti adepno neraka wis. Pokoke piye? Sing penting gak mlebu neraka. Semono terus. Mbok nganti kapan ra roh. Tapi insyaallah suatu saat dibok ke swarga. Susah kan, jadi hakim itu susah. Makanya ketika misalnya anakmu iku nakal, mesti kowe spontan kowe iku ora anakku. Tapi bukan berarti itu memutus hubungan anak dan begitu juga kowe ora dihormati bojo, kadang spontan meneh kowe iku ora bojoku. Tapi bukan berarti memutus hubungan suami istri. Tapi bisa saja kalimat itu benar-benar dimaksudkan memutus hubungan suami istri, makanya dikategorikan lafat kinaya, lafat yang bias, yang ambigu, dan pemaknanya terserah niatnya yang melakukan. Makanya kalau takok, kang kue kenal sing lafat noiku, buatan usaha tangkel itu bar sih. Agus mulai rodok mangkel. Gak ada nomor telepon, nih kalau telepon nih buatan usaha Agus. Mau kalau, uang waras loh. Kalau aku kayak khusyuk sing goblok malah ngamu. Astagfirullah. Pakai hukum malah nopo, tidak bisa hukum seperti itu. Akhirnya barang kalau ngamuk nangis deh, wah curiga, mesti cai kau soal terakhir ini. Batu maghrib terus kalau terang non. Jadi tidak gampang kan? Jadi eling-eling nopo wa allama adamal asma. Mulane nganti ono sirik, itu yo gara-gara salah nama. Mulane inhiya illa asmaun sama itu mua antum. Wahabahukum ma'anzalawaw biha min sultan. Nganti ono wong nyembah watu mergo darani itu Lata, itu Uzza, itu makhluk terhormat. Ono wit gede jari iki bae. Terus ono wong liwat muni amit mbah putumu ape liwat. Coba iku mbok arani tukulan klungsu. Paham ya? Wit iki cilik kok dhisik wis gede. Wah iki enak iki go bakar boto. Sakral gak? Gak sakral. Tapi mbok basakno iki bae akhirnya sakral. Podo Lata Uzza itu dipacai koyok pangeran akhirnya disebut pangeran. Podo Yesus itu nganti darani pangeran mergo disakral. Mulane cara Quran nak gojlek gampang. Coba eling sisine Yesus itu mangan, Isa itu mangan yo ngising. Ah terus rapati pangeran. Jajal ono misalnya, alhamdulillah ya Gus kula wingi didolani pangeran. Ketoke lesu tak sukani mangan terus sehat. Ketoke lemes piambake ini terus batok kaya mangan niku sehat. Kowe wani bahasa. Makanya Quran ketika mengkritik Isa bin Maryam, kana yakulanit to'am. Kok mbok arani pangeran piye mung kira-kira mbok suguhi sambel ku ya doyan. Cara ning Jogja itu kok ana gudangan ya dintekno. Ah terus piye? Nah, dengan status yang semestinya dia manusia yang makan dan minum dan mati, maka enggak akan dituhankan. Tapi karena penamaannya dia manusia sakral, dia rohani, dia hayula, dia titisan, dia jilmaan dari Roh Kudus. Wah, sakral. Nah, salah nama ini yang menjadikan orang salah memberi. Sama.
Kowe fanatik milih si A. Bupati harus ini, gubernur harus ini, karena kamu mensifati orang itu. Solusi bangsa, pemersatu, dewa penyelamat. Wah, akhirnya nak gak milih iku koyo salah. Tapi jajal ke nyifati, di sekolah iku matematika untuk papat. Terus tahu ramu enggak? Ya tahu pilihan kelas gak jadi. Tapi saya ingin nyalakan gubernur gak apa-apa lah dijajal. Kan gak pati fanatik. Dengan status yang sesuai namanya. Bahwa dia manusia, bisa benar, bisa. Enggak, kalau kamu punya idola itu pemersatu. Solusi bangsa. Gak ada yang bisa dilihat kecuali dia. Wah, akhirnya kan kayak sakral. Bang, nabi tapi gue sifati. Seperti itu. Mulanya yang gerono kesalahan itu dimulai salah memberi nama. Kayak uang wedi bojo mesti gara-gara nyingkat garwa si gare nyawa weh tinggal bojo puwing jajal bojo barani kanca anyar biasa wae kanca anyar kadang lunga kadang ketemu ben bojomu nganggep kowe ora penting kowe nganggep bojo ora penting suwe kelon-kelon bariku tukaran bariku wis damai meneh lho nabi ku lucu ngadep bojo ku enteng pernah ada sahabat itu dimarahi bojone terus matur ya Rasulullah kula niku tukaran terus mbek bojomu kula ngeten-ngeten-ngeten. Nabi guyu tok. Nabi jenengan harus komentar, saya harus bagaimana? Jar dawuh Nabi lucu. Aku kok komentar mbek bojomu elek, jebule bengi kowe kelon meneh terus dia anak meneh. Suatu saat wong iku dia anak meneh bertukaran. Nabi guyu. Lah iya kok aku wis ngelek-ngelek, bareng kowe rukun mbek bojomu, aku mbok critakno bojomu, aku tau ngelek-ngelek bojomu, kowe wis rukun meneh. Lah aku ora melok. Melok-melok. Malah masyhur hadis iku. Lemalane kiai ya akeh nyuwun sewu, kiai sing rapati pinter nggih kathah. Wong ana wong tukaran mbek bojone lapor kiyaine, wonten bojomu ku judes. Wong wedok sing ora rohake suami, suatu saat rukun. Rukun kelon meneh terus kiyaine dirasani, dek kiai ku cangkem elek. Kowe tau dikomentari. Mun ana ngene ku ora usah. Pokoke ana wong lapor rungokno wae. Wis lapor empun, wis mulai-mulai. Terus, lho iya kok gak ada solusi, ngono iku ora ana solusine, wis mulai wae. Ora kowe tok aku yang ngalami wis ngono tok jawab ngono. Masyhur ning gone tare-tare ana wong ape lapor Sayidina Umar, Umar kereng-kereng wong. Tentang bojone ngamukan, bareng pas lapor Sayidina Umar wis presiden wis Amirul Mukminin. Bojone njuwedher pintu, sampun ya Amirul Mukminin. Lho sampun piye urung matur? Sampun. Sampe to. Lah iya kok ndo apa sampun terus. Maksud tem piye? Jebule jenengan nggih ngalami. Wah, cewek war lho. Oh, nek iku padha wae jeng. Ya sudah seperti itu. Paham ya? Dadi eling-eling napa wa alama adamal asma. Dadi anger ana wong. Nek coba orang kok ndak kiblat Amerika gimana? Darane negara super power. Kok darane presiden Amerika manusia terkuat di dunia. Ya mesti kowe wedi to. Coba kowe nak darani presiden Amerika nak ramangan yo mati. Engko tuwa yo mati. Nak sumpek yo sumpek. Ya biasa saja, artinya dia manusia yang punya banyak sisi kelemahan seperti kita. Tapi kita kan salah, bahasanya itu orang yang luar biasa, super power. Memangnya dia bisa menahan nyawanya, waya mati ya? Mati. Amerika waya ono badai, ya ono badai. Meskipun teknologinya kayak gitu. Ya sama seperti kita. Ada masalah, ya bisa senyum, ya bisa nangis, ya sama. Kan terus biasa melihat. Tapi kita ini sering keliru, membuat nama keliru. Ewis yang marah terus akhirnya rapati percaya pengiran, tapi percaya dengan nama yang kita bikin sendiri.